Oke, sudah siap buku temanya ya, tema sama MTK. Saya akan jelaskan MTK dulu. Tema 3 ya, Pak. Ya. Oh ya, tema apa? Tema 4-nya sudah datang. Nanti saya bagikan juga sama tema 5 barengan nanti. Oke, Pak. Matematikanya dibuka ya, matematika. Oke, Pak. Halaman berapa, Pak? Yang kemarin saya tugaskan kemarin. Halaman 66. Halaman 66. Saya share screen ya. Saya share Oke. screen. Dengar suara saya. Dengar. Oke, saya pakai headset soalnya. Oke, saya share screen halaman 66. Nomor 8 ya, kita mulai dari nomor 8. Tunggu, Pak. Tunggu, Pak. Per 21. Gini ya. Ya. Titik-titik. Nilai pecahan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah nilai pecahan ya. Ini kan tandanya lebih besar yang ini. Jadi kita cari dulu. Kita sederhanakan dulu ini. 14 per 21 disederhanakan dulu. Ini dibagi 7, dibagi 7. Sama dengan 2 per 3. Ya, disederhanakan dulu 2 per 3. Lah, nyari pembandingnya. 2 per 3 ini lebih besar daripada dicari pembandingnya. Apakah sama 5 per 6? Apakah sama 4 per 8? Ataukah sama dengan 3 per 4? Ataukah sama dengan 1? Ini 12, ini 15. Belum. Ini 16, ininya 12. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini. 4 per 8. Yang B. Yang B ya. Berikutnya lagi nomor 9. Lima per enam. Titik titik 3 per 6. Nah, ini nilainya atau penyebutnya sama. Atau penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama. Pakai 6, sini 6. Tinggal aja bandingkan kayak mengerjakan bimbel dikalikan silang. Jadi ini berapa nilainya? Berapa? 30. 30.
Terus sebelah sini, sebelah sininya? 18. Oke, jadi tandanya yang paling tepat apa? Lebih besar. Oke, lebih besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Kita lanjut nomor 10. Perbandingan pecahan yang benar. Itu ada dua garis. Terus berikutnya di sini ada garis. Ini ada 0, 1 per 3, 2 per 3, dan 3 per 3. Atau 1. Kemudian di sini ada juga 0. Kemudian 1 per 5. Kemudian 2 per 3. 2 per 5. Kemudian 3 per 5. Kemudian 4 per 5. Dan 5/5 ya, saya rata-ratanya gini. Kemudian perbandingan pecahan yang benar adalah 1/3 lebih besar daripada 2/5, 2/5 lebih kecil daripada 2/3, 3/5 lebih besar daripada 2/3, 3/3 lebih kecil daripada 5/5. Tinggal aja kita bandingkan, tinggal dihitung aja 1/3 sama 2/5. Sini 5, sininya 6. Nah, sudah kelihatan kan? Ini lebih besar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Jawaban yang tepat adalah yang A. Pecahan di bawah ini yang tidak senilai dengan 2/32 adalah? Caranya mencari pecahan senilai. Kita bagi dulu. Ini saya coba. Ini yang bisa. 2/2 ininya 12. 12/16. Nah. Jadi yang B itu sama, enggak boleh. Yang ditanyakan kan tidak senilai, ini senilai. Lagi 2/34/32 dibagi dengan 4. Ketemunya 6/8. Oke, 6/8. Coba kita cari lagi. Kemudian kita cari lagi ya, 24/32. Dicari yang paling kecil dulu. 8/8 sama dengan ketemunya 3/4. Lah ini yang paling kecil adalah ketemu 3/4. Kita cari pecahan senilai yang sama dengan 3/4. 12/16 ini sama. Kemudian 21/18 ini juga sama. 15/20 ini juga sama. Jadi yang tidak senilai adalah 1/4. Jawabannya yang A. Ya, betul. Berikut ini yang termasuk pecahan biasa adalah D, Pak. Oke, pecahan biasa D. Yang D, betul. Bilangan pecahan 29/13 senilai dengan pecahan campuran. 29/13 senilai dengan pecahan campuran. Kita cari pecahan campurannya yang penyebutnya pakai 13 antara B dan
Berarti sama dengan 2, 13, jadi 26 berarti 3. Ada 2, 3 per 13? Ini kan, Pak. Ya, oke. Nomor 14. Yang mana? Nomor 14. Hasil dari 5, 3 per 6 dikurangi 4, 1 per 3. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, diubah dulu ya. Ini kita ubah dulu. 33 per 6, yaitu ini kali ini 30 ditambah 3 kan 33. Dikurangi 3 kali 4, 12, tambah 1, 13 per 3. Ini penyebutnya disamakan 6, pakai 6 ya. Jadi 33, kemudian dikurangi 26 per 6. Tinggal ngurangi aja, 33 kurangi 26. Ini 13, ininya 7. Jadi 7, ini 6. Berarti 1, 1 per 6 ada di situ. Lah, jawabannya yang mana 1, 1 per 6? Oke, yang C. Kalau ini yang nomor 15 desimal. Oke, yang nomor 15. Nomor 15 pecahan apa? Desimal. Oke, yang B. Nomor 16. Oke, Pak. Oke, 16 ya. Berikut yang merupakan pecahan campuran adalah yang termasuk pecahan campuran. Nomor huruf D, Pak. Oke, yang D. Betul. Kita lanjut. Nomor 17. Kalau ini B, 5 per 10. Oke, 5 per 10 yang B, betul. Nomor 18, kita lanjut lagi, 18. Lagi. Perhatikan gambar, perhatikan luas gambar berikut. Oke, nomor 18. 2/5. 1/6, 1/6, 4/7, 3/8, sama 3/8. Pernyataan yang benar. Kita bandingkan antara A, B, C, D. 1/6 lebih besar daripada 2/5. 1/6 sama 2/5 ini ya. Jadi ini kita bandingkan. 6 kali 2, 12. 12. Sininya 5. Jadi besarnya besar yang 2/5. Pernyataannya 1/6 lebih besar. Berarti yang A bukan. Yang A bukan. Kemudian yang B. 3/8 lebih besar daripada 4/7. Yang ini sekarang. Kita cocokkan. Ini 32. Yang sininya 21. Berarti kan besar yang ini. Lebih besar, jadi yang B juga kurang tepat. Karena yang C. Itu salah, Pak. 2/5 lebih besar daripada 3/8. Oke, masih salah. Jadi yang tepat adalah yang D. D. Yang tepat adalah yang D. Dari yang terkecil, berikut ini yang benar adalah yang dari terkecil. Yang terkecil. Yang mana penyebutnya itu sama semua. Jadi kalau sama semua tinggal lihat yang atas. Jadi yang D. Yang betul yang D.
19 yang betul yang di pecahan berikut yang urut dari terbesar. Yang terbesar ke yang terkecil lah. Itu pecahannya itu beda penyebut semua. Kalau beda penyebut agak susah. Susahnya harus disamakan dulu penyebutnya yang A ya. Kita contoh A, B, C, D. Yang kita lihat yang A dulu. Kita telah A yang A. 1 per 2 sama 2 per 3 sama 1 per 4. Kita lihat. Dicocokkan dulu penyebutnya. Disamakan maksudnya. Ini pakai 12. 12 ini 6. 12 bagi ini 3, 4, 8. 12 bagi 4, 3. Ini bukan. Yang A bukan. Kemudian yang B. Yang B 3 per 4. Kemudian 1 per 2. Kemudian 4 per 10. Kita samakan dulu penyebutnya. Penyebut itu yang atas apa yang bawah? Bawah. Oke, yang bawah. Jadi ini kan beda semua. 4, sini 2, sini 10. Harus disamakan. Agar bisa dibagi dengan semuanya ini. Jadi samanya yaitu 2, 10. 20 dibagi 4. 20 bagi 4? 5. 5. 5 dikali 3? 15. Oke, 15. Di sini ya, 15. Kemudian 20 dibagi 2? 10. Oke, 10. Berarti ini 10. 20 bagi 10? Iya, 20 bagi 10? 2. 2 kali 4? 8. Oke, 8. Kita lihat perintahnya dulu. Dari yang dari terbesar ya. Urut dari terbesar. Ini sudah tepat. 15, 10, 8. Berapa, Pak? Jadi yang... Bagus, berapa, Pak? Halaman 67. Halaman 67. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. B. Hubungan yang benar untuk pecahan 3/4, 5/6, dan 7/9 adalah 3/4, 5/6, dan 7/9 sama 7/9. Hubungan yang benar untuk pecahan. Ini sama seperti bimbel ya. Sekali lagi sama seperti bimbel. Jadi ini kalau... Tandanya itu lebih besar semua. Jadi 7 per 9, 5 per 6 sama itu. Jadi kita cari dulu. Kita samakan dulu penyebutnya. Kita samakan dulu penyebutnya. Bisa dibagi 4, bisa dibagi 6, bisa dibagi 9. Nggak bisa pembagian, nah ini akan sulit. Kita cari dulu KPK-nya. Kalau mencari penyebut, kita cari dulu KPK-nya. Kita pon faktorkan. Ini 3, ini 3. Ini 2, ini 3. Ini 2, ini 2. Ini pon faktor ya. Kemudian ini 3 pangkat 2, 2 kali 3, ini 2 pangkat 2. Jadi yang digunakan adalah 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 3, 9 kali berapa ini? 9 kali 2 pakainya 36. Nah, 36. Kita coba. 36 bagi 4 ada yang tahu? Berapa? 36 bagi 4 ada yang tahu? 9. Oke, 9. Sebentar. 9.
kan ketemu 9 sini ya hasilnya. Lah dikali sama atasnya ini 3. 9 kali 3? 27. Oke, taruh sini 27. Iya. 36 dibagi 6? 6. 6 kali 5? 30. Oke, 30. Kemudian 36 bagi 9? 4 kali 7? 28. Oke, 28. Nah, sekarang kita sudah ketemu. Yang paling kecil, yang kita lihat yang paling besar. Yang paling besar adalah miliknya 30. 30 itu miliknya ini. Nah, miliknya ini. Jadi ini yang paling pertama dulu. 5 per 6. Nah, yang jawaban yang 5 per 6-nya di awal itu yang mana aja? Lihat ABC-an, ABCD-nya. Yang ada 5 per 6-nya jawaban yang mana aja? A, B, C, D. B dan C. Oke, B dan C. Jadi kita tulis dulu 5 per 6. Nah, caranya gitu kalau mau menjawab. Kita analisis dulu. Kita lihat satu-satu. Nah, jadi opsi A sama opsi D ini pasti salah. Sudah pasti salah. Kemudian urutan berikutnya kan dari yang terbesar. Setelah 30 berapa? Yang paling besar setelah 30. 8. Oke, 28. Miliknya 7 per 9. Lah, lihat B dan C yang 7 per 9 ada di mana? D. Oke, 7 per 9. Jadi yang D. Oke, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Itu caranya. Kita telaah dulu. Setelah ditelaah baru bisa jawab. Pak, nomor 20 D. D apa? 20 yang apa tadi ya? Yang B. Yang B. Selanjutnya nomor 22. Tiga, satu, per delapan. Bentuk pecahan desimalnya. Nah, caranya mencari pecahan desimal, ini angka tiga. Angka tiga ini tidak usah dibagikan, tetap sini berdiri sendiri. Nah, tinggal kita mencari adalah 1 per 8-nya ini. Kita cari 1 per 8-nya. Caranya dibagi gini, agar lebih mudah. Ini 1 di dalam, 8-nya di luar. Pembagian bersusun. 8 sama 1 lebih besar mana? 8. Apa yang harus dilakukan kalau lebih besar 8? Pinjam. Pinjam. Pinjamnya dengan cara dikasih 0 sininya. Dengan catatan ini juga atasnya dikasih 0. Jadi ini 10. Tapi dengan catatan kasih koma. 8 dikali berapa yang mendekati 10? 1. 1. Lah nariknya 8 itu di bawahnya 0 apa di bawahnya 1? 0. Di bawahnya 0. Jangan sampai di bawahnya 1. Oke, dikurangi. 10 kurangi 8. 2. Oke. Ini juga dikasih 0 biar bisa habis. 2. Sininya 8 kali berapa biar mendekati 20? 8 dikali berapa? 8. Oke, sini 16. Lah. Sini 4, lah kasih 0 lagi biar bisa selesai. 8 kali berapa biar bisa 40? 4 kali 10. Salah. 5. Bentar ya, bentar. Halo. Halo. Iya.
sini. Oke. Jadi 40 jawabannya 0,125. 0,125. Enggak ada. Ini kan ada 3. 3 ini adalah bilangan bulat dan nilainya satuan. Jadi ditambahkan di atasnya sini. Lah, di atasnya 3 ditambahkan gini. Jadi ketemunya adalah 5, sininya 2, sininya 1,3. Jadinya gitu, 3,125. Tidak ada 3,125. Jadi dikasih jawaban yang lain, dikasih E. 3,125. Kasih jawaban yang lain, E. 3,125. Oke. Ya, iya. Lanjut nomor 23. Belajarnya sama saya. 23. Perhatikan beberapa pecahan biasa. Ini adalah pecahan biasa ya. 3/2, kemudian 3/4, sama 6/3. Itu disuruh mengurutkan atau disuruh apa itu perintahnya? Coba dibaca, minta tolong dibaca dong. Perintahnya disuruh apa? Pecahan di atas dalam bentuk desimal menjadi dalam desimal. Oke, berarti perintahnya disuruh buat desimal. Ini dibuat desimal, ini dibuat desimal, ini juga dibuat desimal. Ya. Jadi tinggal bagi aja. Tiganya kan paling atas, masukkan di dalam. Seperti ini tadi yang saya ajarkan cara mudahnya. Ini juga tiganya masukkan di sini 4. Kemudian 6-nya atas ininya 3. Nah, kita bisa sudah bisa cari. Ini nilainya 2. Oke. Ini nilainya 0, sekian. Yang ini adalah 1, sekian. Nah, ada enggak nilai pecahan yang belakang di ABC-an yang hasilnya 2? Ada enggak? Jawaban apa? A, B, C, D, C atau D yang ada nilai 2-nya? Yang paling belakang ini kan urutannya ini loh, yang paling belakang sendiri. Nah, buktikan dulu. 0,75 sudah benar. Ini lah ini yang keliru. Sebentar. Ini yang kurang tepat. Sebentar. Ini 1,2 ini 1. Sebentar ya. 1,5 ini 0 ini 30 728 ini 2 25. 1,5 kemudian 0,75. Lah seharusnya jawabannya itu yang B. Yang B itu 0,5-nya kamu ganti 1 ya. 0,5-nya kamu ganti 1. Kamu retoret itu. Kan yang B kan 0,5 gini. Itu dicoret ganti 1. Dicoret ganti 1. Seharusnya 1,5. Bentar, sebentar, Pak. Sebentar. Oke, nanti saya ingatkan lagi, enggak usah bawa buku apa-apa, hanya buku tulis dan buku bimbel, karena nanti buku temanya saya bagikan, tema 4 dan tema 5, buat belajar PAS. PAS-nya bulan Desember. PAS-nya bulan Desember. PAS-nya dilakukan di sekolah, secara online, jadi pakai komputer. Ya ini ya saya hapus dulu. Oke. Ganti apa namanya? Ganti tema. Oke, saya informasikan lagi, dinyalakan kameranya. Kamera nyalakan biar saya juga kelihatan. Mbak. Oke, saya informasikan lagi ya. Apa namanya?